Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum bid-dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna mattafaqal jumhur, sepakat jumhur ulama, ala anna hadhihi zakata laisat bilazimati mukallafin mukallafun bidzatihi faqat, bahwasanya pada zakat ini dia bukan merupakan satu ketentuan yang mesti bagi mukallaf, mukallafun bidzatihi fakat, yang dibebankan hukum pada zatnya saja. Kal hali fi sa'iril ibadati, seperti keadaan pada ibadah-ibadah yang lainnya, keadaan dia. Jadi tidak menjadi ketentuan yang baku, yang tetap bagi seorang mukallaf pada masalah zakat ini, yaitu zakat zakat fitrah. Bal wa min kibali ghairihi, bahkan dari sisi yang selainnya, li ijabiha ala sagiri wal amiri, karena zakat fitrah ini wajib atas anak kecil dan orang-orang yang merupakan budak. Jadi dia diwajibkannya bukan hanya untuk orang yang dewasa, yang besar, atau hanya kepada orang-orang yang merdeka, tapi sekalipun anak kecil, kemudian hamba sahaya, budak, tetap hukumnya wajib, karena dia tidak menjadi baku, tidak menjadi pasti, tidak menjadi mesti bagi mukallaf, yang dibebankan pada zatnya saja. Faman fahima min hada, maka ulama yang memahami ini, anna illatal hukmi alwilayatu, alasan argumentasi hukumnya adalah al-wilayah, kewalian, qala, maka ulama ini akan berpendapat al-waliyu yalzamuhu ikhrajus sadaqati ala kulli man yalihi, seorang wali wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah atas orang yang diwalikannya. Ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya, untuk anak-anak perempuan, anak perempuannya wajib, untuk anak laki-laki juga wajib hukumnya, karena dia orang yang mewalikannya, orang yang memimpinnya. Waman fahima min hadhihi nafaqati, dan ulama yang memahami dari nafkah ini, qala, ulama ini akan berpendapat al-munfiqu yajibu an yukhrijaz zakata an kulli man yunfiqu alaihi bisyari, orang yang menginfakkan, orang yang menafkahkan, wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah dari orang yang dia nafkahkan atasnya dengan ketentuan syarat. Istri kan dinafkahin, atau anak kan dinafkahin. Maka kalau anak bil wilayah, kalau istri bin nafkah, makanya seorang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah anak-anaknya, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Dari alasannya, kalau ke anak bil wilayah dengan kewalian, kalau dengan istri bin nafkah dengan nafkah. Itu demikian tuh. Makanya dalam madhab kita, bahkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya seorang ayah, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istri dan anak-anaknya. Kalau ke istri adalah dengan sebab bin nafkah, nafkah. Kalau anak dengan sebab bil wilayah tuh. Demikian. Wa inna ma uridha hadzal ikhtilafu, sungguhnya ditunjukkan ikhtilaf seperti ini. Kenapa demikian? Li'annahu tabaqa fis saghiri wal 'abid wal 'abdi, karena ini ittifaq, sepakat para ulama pada anak kecil dan pada budak. Wa huma alladhani, keduanya lah yang nubbiha, diberikan peringatan ala anna hadhihi zakata laisat mu'allaqatan bidzatil mukallaf faqat, zakat fitrah ini tidak berkaitan dengan diri orang yang dibebankan hukum saja. Bahkan wa min kibari ghairihi, dari sisi selainnya, in wujidatil wilayatu fiha wa wujubin
wa wujubin nafaqati. Jika wajib kewalian padanya dan juga wajib jika ada kewalian padanya dan juga ada padanya kewajiban daripada nafaqah. Jadi sekali lagi, kalau ke anak maka dengan sebab bil wilayah, kalau ke istri dengan sebab bil nafaqah. Makanya jumhur berpendapat demikian. Seorang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah anaknya, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Itu demikian. Atau seorang sayyid, seorang tuan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah daripada budak-budaknya. Fadahaba Malikun, maka Imam Malik berpendapat ila anna al-illata fi dhalika wujubun nafaqati. Alasannya pada hal tersebut, kenapa sampai harus seorang ayah, seorang bapak, seorang suami mengeluarkan zakat fitrah untuk anak istrinya adalah wujubun nafaqati, wajib nafkah. Jadi nggak ada wilayah, nggak ada. Jadi Imam Malik berpendapat seorang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah anaknya karena dia wajib menafkahkan anaknya. Seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya karena dia menafkahkan istrinya. Makanya Imam Malik punya illat, punya alasan kewajibannya bukan dengan sebab wilayah, semuanya dengan sebab adalah nafkah. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annal illata fi dhalika alwilayah. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat alasannya kenapa sampai seorang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah anaknya, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya adalah alasannya al-wilayah, yaitu semua kewalian. Jadi semua kewalian. Ini madhab daripada pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi dan lainnya, kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat yang sebab wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah dengan sebab bil wilayah. Kalau dia mengeluarkan zakat fitrah kepada istri dengan sebab bin nafkah dan nafkah. Sementara Imam Malik semuanya dengan sebab bin nafkah. Sementara Imam Abu Hanifah semua dengan sebab bin wilayah. Wa idzalika ikhtalafu fi zawjati. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat pada masalah istri itu demikian. Wa qad ruya marfu'an, sungguh hadisnya datang hadis marfu'. Addu zakat al-fitri an kulli man tamununa, tunaikanlah zakat fitrah dari setiap orang yang engkau atau yang kalian tanggung dia punya nafkahnya. Walakinnahu ghairu masyhurin, tetapi ini tidak masyhur. Wallahu a'lam bissawab.